Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Nafiah Bimad, Pengurusi Jabatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Perkhidmatan Nasional Negeri Terengganu. Hari ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Negeri Terengganu yang berbangsa Cina. Seperti mana yang kita maklum, tahun ini Tahun Baru Cina jatuh pada 1 Februari 2022 dan kami juga merupakan Tahun Harimau. Tahun Baru Cina juga dianggap sebagai detik permulaan atau kosong-kosong. Detik permulaan inilah penentuan nasib dalam menjalani kehidupan yang mendatang. Saya mengharapkan semoga sambutan perayaan pada tahun ini dipenuhi dengan kebaikan, kejayaan dan keharmonian. Semua rakyat perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat, harmoni, sentiasa bertoleransi dan bersatu padu. Dalam kita bergembira menyambut perayaan Tahun Baru Cina, jangan lupa kita sedang melawan COVID-19. Pastikan semua kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dengan memakai pelitup muka, sentiasa basuh tangan, jarak dan elakkan kita berada di tempat yang sesak. Selamat Tahun Baru Cina. Gongsi Pak Chai.